Assalamualaikum dan selamat petang. Okey geng, kita berjumpa lagi hari ni. Petang ni saya ada masa free sikit. Saya turun dekat sungai. Misi hari ni kita nak cuba cari lampam lah. Di dalam seminggu ni kerap jugalah hujan. Hujan biasanya dalam petang dan dia bawa ke malam. Tapi hari ni saya tengok air macam okey, tak ada dalam sangat. Nak kata keruh sangat pun tak. Jadi petang ni insya-Allah kita harap-harap ada strike lah dekat sini. Okey geng, saya nak pasang saya punya pancing. Lepas tu kita terus memancing. Okey, so untuk petang ni saya ingat saya tak randuk jauh sangat. So saya nak cover area daripada lubang tu je. Lubang tu kita akan naik. Nanti kita akan sampai kat buluh sana lah. So hari ni saya tak nak randuk jauh-jauh lah. Sebab ni saya seorang je. Jadi kita tengok lah ada rezeki ke tak kat sini hari ni ya. Okey, bismillah. Alah, mesti tersangkut lah kat buah ni. Dah lah kat sini lubuk. Sebab ada satu tebrau tenggelam tu, jadi fly lure tu dia akan senang sangkut. Satu sangkut kat buah ni. Saya banyak kali dah kena. Memang sini spot favourite untuk sangkut lah. Mana dia? Lepas dah. Lepas. Hari ini saya gunakan fly pattern warna merah. So full merah, body merah, dia punya bulu-bulu pun merah. Gerak sangat sangkut ni, nak putus ni. Habis. Lapor pula kat tepi sungai ni. Okey, jadi hari ni saya nak masak menu simple je untuk ada seperut lah kat tepi sungai ni. So saya nak buat nasi goreng je hari ni. Okey. So saya ada minyak masak sikit. Thank you.
So dah set lah. Ha, ni saya punya kereta makan petang lah. Makan petang tu pun alas perut hari ni. Nasi goreng dengan telur mata. Okay. Okay, kena strike. Alright. Alhamdulillah, aku juga strike hari ni. Okay, cun. Oi. Okay, alhamdulillah. Baik. So yang ni strike lampam yang pertama lah hari ni. Yang ni saya sedang-sedang lah. Okay, jom kita cari lagi ya. Okay, yang ni satu lagi spot yang menarik jugalah. Tu ya, dekat air tenang sebelum pokok tebrau tu. Tu pun nampak macam berpotensi untuk ada penghuni dia. Kita cuba baling dulu. Kena. Oh, tapi ni kan kecil ni. Oi, kecil tak kecil. Kenapa? Okay, geng, baru berapa kali baling tadi ya? 2-3 kali baling. Ada. Kejap. Dah ada sambaran lah. Cuba kita tengok sikit ikan apa yang makan lain hari ni. Wuih, kuat juga. Ikan yang kecil tadi mula-mula tak rasa sangat ditarik. Mana berasa? Wuih. Pelan-pelan. Alright. Okay, cun. Okay. Alright, alhamdulillah. Okay, gang, so ni dia. So, okay, gang, ni dia lampam yang kedua. So saiz dia pun macam lebih kurang saiz lampam yang tadi lah. Memang terbaik lah. Baik. So apa yang saya belajar ya untuk teknik fly fishing ni, masa kita baling tu, so cara baling tu, cara yang betul, bila umpan tu jatuh, dia akan macam memetik air tau. Dia akan macam terpecik sikit. So kalau umpan fly yang jatuh macam tu, dia akan menarik perhatian ikan lah. Sebab kadang-kadang kalau kita setting tak betul, kita baling tu tak betul, dia akan jatuh macam segumpal. Segumpal jatuh macam tu. So yang tu tak cantik lah.
So kalau korang nak baling fly dengan betul, tali tu dia nanti dia akan macam terbuka bila kita baling ke belakang. Dan bila dia jatuh balik ke depan, dia akan terbuka straight macam tu. Dia akan jatuh daripada tali fly kepada leader, kemudian kepada umpan fly tu. So yang tu ialah balingan fly yang betul lah, yang cantik. So saya pun tak mahir sangat baling ni. Kadang-kadang kena baling beberapa kali jugalah baru dapatkan orang kata jatuhan fly yang cantik tu. Tapi tak apalah, kita kena rajin praktis orang kata. So kalau korang rajin baling, rajin praktis, nanti korang akan dapat dah rentak dia sendiri. Sebabnya hari ni ada dua je strike daripada Lampam. Lepas tu tempat-tempat yang lain tadi dekat area depan ni tak ada sambaran. Jadi cukuplah sampai sini je vlog saya petang ni, untuk orang kata senam-senam kaki, senam-senam tangan. So okey lah geng, sekarang ni pun dah nak maghrib lah. So saya nak balik dulu. Kita akan jumpa lagi dalam vlog yang lain. Assalamualaikum.